Kang, selamat menonton. Tadi kita udah nonton cuplikan videonya ya. Nah, ini sekarang aku lagi berada di Jalan Sidomulyo ya, teman-teman. Ini aku mau berjalan ke arah Desa Sidomulyo. Terus kita nanti melewati Desa Wonotulus dan nanti kita sampai di perbatasan Luwano. Ini kondisi jalan di daerah Sidomulyo ya, teman-teman. Ini tampak gerimis kecil-kecil ini. Nah, itu terlihat ya di bagian pegunungan sana, terlihat agak putih ya, karena mungkin di sana itu agak deras ya, jadi hujannya kelihatan itu jadi putih gitu. Nah, ini kalau di sini masih gerimis-gerimis kecil ya, teman-teman. Ini kita tetap lanjut aja. Nah, di sini adalah area persawahan ya, teman-teman. Kanan kiri masih banyak area persawahan. Nah, ini adalah suasana di sekitar Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai durasi video ini, terima kasih ya. Selamat menonton. Nah, ini di sekitar sini ada warung-warung juga ya, teman-teman. Ini jika kalian ingin beristirahat, di situ ada warung juga, jadi bisa sekalian menikmati pemandangan persawahan. Buat teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo, semoga ini bisa menjadi informasi ya tentang suasana di sekitar Purworejo, yaitu di Desa Sidomulyo ya, teman-teman. Nah, ini bentar lagi kita memasuki nih area irigasi. Nah, ini kalau ke kanan sini itu ke arah Sidorejo ya, teman-teman. Ini ke kanan itu ke arah Sidorejo. Nah, ini ada ini ya, pelang selamat datang. Nah, di situ, terus ini kalau ke kiri di situ ada musola juga, musola atau masjid ya. Banyak di situ, lewat sini ini juga bisa. Nah, lewat sini nih. Nah, itu masjid, ada masjid. Nah, terus ini kita jalan lurus terus aja ya, teman-teman. Itu kalau naik ke atas itu, ini percabangan ya, itu kalau naik itu ke daerah Babahan Sidomulyo. Ini aku ambil kiri, aku lewat yang jalan utama ya. Karena kalau naik ke sana nanti ini lewat hutan-hutan ya, teman-teman. Jadi kalau naik terus nanti sampai ke Sidomulyo yang bagian atas. Nah, buat teman-teman ini di sekitar sini itu ada SD Negeri Sidomulyo ya, teman-teman. Nah, itu SD Negeri Sidomulyonya lumayan gede juga itu. Nah, buat teman-teman yang lagi berada di perantauan, yang mungkin dari daerah sekitar sini atau mungkin emang dari daerah Sidomulyo sini, semoga videonya ini ya bisa mengobati rasa rindu di kampung halaman. Nah, ini terlihat ya teman-teman, ini gerimisnya semakin banyak. Semoga tidak deras ya ini. Ini kita lanjut perjalanan ya. Ini nanti kita naik terus nanti sampai ini ya, apa namanya? Ini makam Gagak Pranolo. Nah, nanti itu kita sampai di situ ya. Ini udah gerimis lagi. Ini hati-hati rawan longsor juga. Nah, kalau di area sini tuh ini ya, kanan kirinya jarang rumah. Jadi kalau rumah-rumah itu agak jauh dari jalan rayanya sendiri. Nah, di sini juga banyak pohon bambu ya, teman-teman. Jadi kalau malam jangan lupa untuk ini ya, menyapa, adab sopan santunnya dijaga juga di sini. Nah, ini kalau ke kanan, teman-teman, itu ke arah Rukem Sidomulyo ya. Ini jalanannya agak berkelok-kelok juga di sini, jadi hati-hati, jangan ngebut-ngebut juga. Nah, ini bentar lagi kita sampai. Nah, kiri jalan ini adalah makam Gagak Pranolo ya, teman-teman. Nah, itu Tumenggung Gagak Pranolo 2. Itu adalah seorang bupati dari wilayah Kasunanan Surakarta ya, teman-teman. Dan merupakan panglima perang Pangeran Diponegoro. Nah, itu kalau ke kanan itu ke arah Kalitambak ya, teman-teman. Ini aku lewat jalan utama, jalan yang
ini aspal ini ya, kalau naik-naik pokoknya nanti sampai di hutan-hutan itu. Nah, dulu aku juga udah pernah lewat jalur yang atas sana, cuma dulu jalan kaki ya sama teman-teman, karena memang ada acara kalau pramuka kan memang suka ini ya, jalan-jalan. Nah, itu dulu lewat yang bagian atas sana, cuma kalau suruh ngulangi ya gak lupa juga karena udah lama banget. Nah, ini aku mengikuti jalan ini ya, jalan cowok ya ini namanya, teman-teman. Ini di sepanjang kanan kiri jalan ini masih jarang rumah ya, ini masih banyak pohon-pohon. Ini melewati area ini ya, kebun apa ya namanya, ya hutan atau kebun lah ya ini sebangsa itu. Ini suasananya masih seger ya di sini, cuma kalau malam ya memang agak gelap ya, teman-teman. Nah, itu hati-hati karena di sini juga jalannya agak berkelok-kelok. Dan di sini juga enggak ada penerangan jalan juga ya, teman-teman. Jadi kalau lewat sini hati-hati, jangan ngebut-ngebut ya. Karena ini kalau ke kiri sini udah jurang juga itu. Ini adalah pohon-pohon bambu. Ini kalau di desa namanya papringan. Itu banyak sekali pohon bambunya. Ini banyak juga ya. Nah, kalau ini adalah ini ya. Selamat datang di Desa Wonotulus. Jadi kita sekarang udah memasuki Desa Wonotulus, teman-teman. Tadi kita dari area Sidomulyo ya masuk ke Wonotulus ini. Ini di sini juga masih jarang rumah ya, teman-teman. Jadi masih banyak pepohonan. Nah, ini udah memasuki ini ya. Rumah-rumah penduduk, ini udah mulai ada rumah penduduk ya. Ini jalanannya sangat slow sekali ya, teman-teman. Ini padahal aku ambil siang hari, cuma di sini lalu lintasnya sangat slow. Jadi jarang berpapasan dengan kendaraan lain. Ya teman-teman, ini adalah suasana pedesaan di daerah Wonotulus ya, teman-teman. Ini jika kalian ingin nambahin informasi bisa nih di kolom komentar ya. Nah, nanti bisa kalian tambahkan, mungkin ada informasi apa atau mungkin ada yang dari daerah sini, boleh komen di bawah ya. Nah, kita sapa teman-teman semua, siapa tahu ini ada yang dari daerah sini ya. Itu bagian kanan itu ada Ude Faris dan ayam sayur ya, teman-teman. Sepanjang jalan itu masih jarang rumah-rumah ya, teman-teman. Ini sangat sepi sekali ya, teman-teman. Ini agak ngeri juga sih kalau lewat sini sendirian ya. Untungnya ini aku sama saudara aku, jadi nggak krik-krik banget ya. Ini lewat kayak hutan ya, masih jarang rumah. Nah, ini udah ada rumah lagi. Kalau udah ada banyak rumah gini udah ayem ya. Cuma kalau kayak yang tadi masih jarang rumah kayak gitu, kayak ngeri gimana gitu ya. Nah, inilah pokoknya suasana siang hari itu di sekitar Desa Wonotulus ya. Ini cuaca hari ini sangat mendung, itu terlihat ya awannya banyak sekali, mendung-mendungnya ya. Nggak ada matahari nih. Krimis-krimis kecil juga tadi. Ini bentar lagi nanti kita sampai di SD Wonotulus, teman-teman. Nah, ini kiri jalan adalah SD Negeri Wonotulus ya. Nah, ini nanti nggak lama lagi kita sampai di perbatasan Luwano. Masih agak lumayan juga sih. Ini melewati papringan lagi. Ada jembatan kecil ya di sini.
agak nanjak, terus ini agak belok juga ya, jadi hati-hati lewat sini. Ya teman-teman yang udah nonton sampai durasi video ini, terima kasih ya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini. Nah, mungkin video ini bisa untuk informasi ya buat teman-teman yang ingin melihat suasana desa di ini Purworejo, itu salah satunya di Desa Sidomulyo Wonotulus memasuki perbatasan Loano. Ya, itu dia tadi ya teman-teman perjalanan kita sepanjang jalan, mungkin ada kurangnya tolong dimaafkan, dan kalau ada yang ingin nambahkan jangan lupa di kolom komentar ya, mungkin kritik saran. Ya itu dia, kita udah sampai di perbatasan Loano, jadi perjalanan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.